Ribuan warga peserta lomba jalan santai kebersihan berebut memungut sampah di sepanjang Jalan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur sejauh 4 km. Dari orang tua, remaja bahkan anak-anak terlihat antusias memungut sampah yang mereka temukan di sepanjang rute jalan santai kebersihan ini. Bagi peserta yang berhasil memungut sampah dengan jumlah terbanyak akan mendapatkan hadiah berupa sepeda listrik, kulkas, televisi, uang tunai, dan hadiah hiburan lainnya. Kegiatan lomba jalan santai memungut sampah ini sebagai wujud penerapan dan edukasi dari program Bank Sampah Pemda DKI Jakarta dan puncak perayaan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Dari warga masyarakat pada saat gerak jalan santai ini kita kumpulkan di panitia. Panitia ini adalah panitia dari pengurus Bank Sampah RW 07. Dalam kesempatan ini memang pengumpul terbanyak nanti yang akan dinilai dan apapun nanti kriteria, nanti panitia yang lebih paham, juara satu adalah yang terbanyak tentunya seperti itu. Acara ini juga sebagai ajang berkumpul warga setelah hampir 3 tahun hanya kegiatan yang vakum karena pandemi COVID-19.